Terima kasih masih bersama kami dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Seputar iNews Bali. Wakil Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Regional CEO Bali Nusra PT Bank Mandiri Persero melepas rombongan pemudik di depan kantor wilayah Bank Mandiri, kawasan Caturmuka Denpasar Sabtu lalu. Ajang mudik gratis yang melibatkan ratusan pemudik merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah. BUMN mudik bareng Bank Mandiri Regional 11 Bali Nusra memberangkatkan total 520 pemudik. Sebanyak 100 pemudik telah diberangkatkan pada Selasa pekan lalu di Labuan Bajo melalui jalur laut dengan kapal Pelni tujuan Makassar. 240 pemudik diberangkatkan Minggu pagi di Singaraja dengan 4 unit bus dengan tujuan Surabaya dan Bandung. Sedangkan untuk Denpasar diberangkatkan sebanyak 180 pemudik dengan 4 unit bus tujuan Sidoarjo dan Purwokerto. Mudik gratis yang memasuki tahun kedua ini serentak digelar di BUMN dan seluruh wilayah Bank Mandiri dan menjadi berkah tersendiri bagi para pemudik. Semoga ya kehadiran Bank Mandiri untuk membantu mereka membantu pulang kampung itu berkah buat kita semua. Ya, dengan ini sangat menyampaikan terima kasih kepada Bank Mandiri yang sudah berbagi kasih itu dengan warga kita, anggota dari FKPEN. Melalui Kementerian BUMN dan pemerintah daerah bekerja sama sehingga acara ini bisa berjalan. Mudik gratis yang telah menjadi agenda tahunan digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus bagian dari program sosial Kementerian BUMN melalui Bank Mandiri. Dari Denpasar, Agus Sugiana, iNews melaporkan.